Drapagadzi Sinteyo. Informasi gaji Sinteyong pernah diungkap oleh Muhammad Iryawan saat menjabat ketua PSSI. Pada Januari 2022 lalu, sosok yang karib disapa Iwan Bule itu menyebutkan secara rinci soal upah tim pelatih Timnas Indonesia. Besar ya, 2 miliar kurang lebih per bulan, wow. Di luar apartemen, di luar kendaraan, dan lain sebagainya. Tapi kan bukan dia tim. Ada 6 pelatih lainnya, kata Iwan Bule lewat podcast Close the Door di YouTube milik Deddy Corbuzier. Berapa yang untuk Shin Tae-yong? Kita simak di bagian kedua ya guys. Dia, Shin Tae-yong, mungkin 1,1 miliar rupiah. Ya ada harga, ada barang lah, tegasnya. Kontrak Shin Tae-yong sebenarnya habis pada akhir 2023 lalu. Namun, karena ada agenda Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 diperpanjang hingga Juni 2024. Tak ada informasi apakah perpanjangan itu juga berdampak pada besaran gaji sang pelatih. Shin Tae-yong itu pelatih bola yang mahal, tapi powerful banget ya guys, kamu tahu.